Halo, ketemu lagi dengan saya Rudi Maya di video panduan Livecaster 3 Pro. Silahkan Anda buka aplikasinya Livecaster Pro di desktop atau di komputer Anda. Di video ini kita akan melakukan pengaturan atau setting di aplikasi Livecaster. Setelah terbuka, ada dua aplikasinya. Yang pertama Livecaster untuk Facebook dan di sebelah kanan Livecaster untuk YouTube. Untuk settingannya Anda bisa masuk dulu di aplikasi Livecaster Facebook. Di sini klik oke. Jika Anda baru saja menginstal aplikasi Livecaster di desktop Anda, maka pastinya tidak akan ada video seperti ini ya, karena saya sudah mencobanya beberapa kali untuk live di Facebook. Jadi langkah yang pertama yang harus Anda lakukan setelah membuka aplikasi Livecaster, Anda menuju ke menu setting. Karena ini sangat penting ya. Yang pertama adalah bagian frame rate. Di frame rate ini Anda bisa menggunakan mulai dari 24 frame per second sampai 30 frame per second. Ini masih bisa Anda sesuaikan nanti pada saat Anda upload video untuk live streaming di Facebook ya. Jadi untuk standarnya Anda bisa pilih 24 frame per second aja. Kemudian untuk bitrate-nya Anda juga pilih 64 standarnya. Nanti Anda juga bisa sesuaikan. Yang paling penting adalah default dari time zone Anda. Masukkan sesuai dengan negara mana Anda berada saat Anda menggunakan Livecaster dan Facebook. Saya pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Berarti itu ya. Untuk site URL-nya dikosongkan saja. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk klik save. Oke. Okay.